kembali lagi di channel kita berdua. Ya guys, jadi hari ini gue diajak Pepe untuk apa, Pe? Untuk apa, Pe? Tadi lu mau ngomong apa? Aku gini, Dre. Jadi gini, Dre. Aku mau nantang kamu, Dre. Sini lihat mata aku. Gue lihat mata lu. Gue zoom nih mata lu. Aku kan udah banyak berlatih ya, Dre. Gue udah banyak berlatih sama pro-pro builder di luar sana, Dre. Untuk lawan lu, Dre. Untuk lawan gue, oke. Iya. Oke, jadi gue bakal tantang lu, Dre, untuk build battle. Terserah dah temanya lu mau apa, bebas. Atur aja, lu mau apa. Oke, kita pakai tema yang rada. Berarti lu kan udah latihan nih, harusnya lu udah latihan banyak ya, banyak build. Cuman gue mau tantang lu something yang unusual atau yang rada beda ya. Kita bikin modern, bikin modern, tapi pakai bahan-bahannya medieval punya. Gimana? Batu kayu gitu ya. Ya batu kayu gitu. Pokoknya ini istilahnya kalau nama dari arsiteknya ya modern rustic ya. Rustic modern. Gitu, oke. Okay? Oke, Dre. By the way gini, Dre. Ini apa? Mapnya udah gua desain ya. Takutnya gua dibilang bohong, curang ya. Curang, kan? Jadi ini enggak bakal ada pembatas, tapi pembatasnya dari kaca, Dre. Jadi lu bisa lihat sini ikut gua. Jadi kali ini ada kaca ya. Bisa lihat kalau gua tuh ngebuildnya beneran. Oke. Nah ya kan, takut apa curang gitu loh. Oke. Iya masuk akal. Oke. Ini kan baru bilang curang lagi. Ini plot gua mana nih? Apa? Plot gua di mana nih? Ya lu situ aja, gua sebelah sana. Oke? Oke. Gua kesana dulu, sabar. Oke. Berapa menit? Mau ngebuildnya berapa menit? Bebas, lu mau berapa? Gua kasih. 16 lah ya. 16. Iya, 16 menit. Oke, okay, kita satu tema tapi ya pasti yang gitulah ya. Ya, yoi. Pasti yang bagus, oke? Okay? Siap? Siap. Mulai sekarang aja lah ya, enggak usah lama-lama. Ya, enggak usah lama-lama lah, langsung let's go. Oke, 5 4 3. Sabar, timernya belum nyala, sabar. Orang. Terang. 5 4 3 2 1. Let's go. Kita perlu bahan dulu langsung. Aku ambil kayu. Apakah Dre? Jadi lu bisa lihat gue, Dre ya. Iya, gue bisa lihat lu kok. Okay, easy. Okay, pasang. Gue pakai bolt edit dikit ya, cuma untuk nyari tengahnya doang. Gak apa-apa. Nah. Aku tanpa bolt edit, tanpa cari tengah. Sabar, 3, oke. Okay. Ah, Dre pakai batu rumah kok batu. Loh, ini gue buat jalanannya dulu. Batu anjir. Gua yakin guys. Sabar guys, kita lihat apakah PP curang guys. Beneran PP build beneran. Oke. Lagi build dulu kocak. Sabar lagi serius ini nih, Dre. Oke, aku pasang slab. Kirain kan gitu tiba-tiba ada bisa naro-naro blok sendiri kan gitu kayak. Enggak. Itu mah tetangga itu mah. Tiba-tiba rumahnya jadi bagus sih. Si Bambang ngocot. Ya itu curang gitu, nggak boleh curang-curang gitu, nggak suka aku, Dre. Oke. Pasang slab. Gua soalnya apa namanya, soalnya biasa gua rada ini, Pe. Apa-apa rada ragu, biasa temen gua pada bilang gua udah belajar. Masanya nggak belajar, Pe. Dre, jangan-jangan lu yang curang lagi ntar, Dre. Enggak kan? Ya kali gua butuh curang lawan kayak lu gitu. Oh gila. Gua lawan sama teman-teman gua yang udah jago aja enggak curang, Pe. Orang ya benar. Aduh, apalagi aku ya yang suka nonton tutorial YouTube. Iya, apalagi lu yang nonton tutorial YouTube, Pe. Wah, jangan-jangan lu nge-build sambil nonton tutorial. Enggak gitu, konsepnya dengan waktu. Kan barangkali kan, gua enggak tahu. Sehat, Pe. Oke, udah siap jadi pro builder lah ini. Dibayar gue lihat bikin deh. Wah, PP sedang membuat rumah-rumahnya ya. Sudah kelihatan menarik. Kelihatan menarik lah. Menarik. Rumah sekarang tuh nggak kotak, Dre. Walaupun Minecraft kotak gitu loh. Kurang apa ya ini? Ayo, PP. Bingung. Enggak dong, enggak. Santai. Chill. Bingung kah? Bilang aja, PP, kalau bingung, PP. Enggak lah. Kali ini aku bakal menang, Dre. Aku bakal buktikan, Dre. Bakal buktikan ya. Kita lihat ya pembuktiannya mana ya guys ya. Oke. Si Adri mah rumahnya gitu-gitu aja anjir bentuknya. Loh. Ini ya rumahnya gitu-gitu aja tuh lu. Tuh apa itu kotak? Kotak terus.
kok rumahku kok jadi kotak juga ya, Jere? Kenapa ya? Gak tahu juga, Pei. Belum belajar berarti, Pei. Belum belajar. Enggak, sabar, Jere. Sabar, semua itu perlu waktu aja. Semua butuh proses ya, proses. Oke, ini kita tambahin ini juga, guys, ya. Kita tambahin yang namanya atapnya juga ya. Jangan lupa, guys. Jangan aja, enggak usah aja. Kita butuh atap juga gitu. Ntar kehujanan gimana, Pe? Kan ada dia yang bisa diangkat. Kenapa teriak-teriak si Ajre? Mikir gitu kan, mikir. Mikir anjir. Loh. Kan setiap seni itu harus yang namanya dipikirkan. Harus ada konsepnya, itu yang diajarin dosen gue, anjay. Benar sekali, anjay. Harus berkonsep, Pei. Berapa persen, Dre? Udah berapa persen, Dre? Masih bolong. Ini rumahmu, Dre. Kulihat-lihat, Dre. Lu harus lihat dari depan nanti, lu baru, wow! Walaupun kalah, setidaknya ya, udah bagusan ya. Lah ya. Iya. Nanti lu lihat aja, Dre, buatan gue ya. Iya, ntar gue lihat nih. Mungkin lu bisa nilai kan gimana. Oke, udah mau jadi, Dre, rumahku, Dre, Dre. Udah mau jadi kah? Ya udah, bagus. Iyalah, Pepe, bro, Pepe. Pepe gitu, udah improve banget gitu. Gue mau lihat perkembangan Pepe itu sudah sejauh apa gitu ya. Bro, gila. Kalau gini kan seneng gak gitu kan, ada teman kuli gitu nanti. Oh, pas aja itu bisa dikondisikan. Ntar nge-build itu, Jre, apa? Viva Fantasi, Jre. Fantasi udah jadi, Pe. Oh, iya udah jadi ya. Salah, Bang. Pe, gua ada perubahan lagi nih, Pe. Pe, perubahan apa lagi sih, Jre? Harus evolusi, Pe. Harus berevolusi, Pe. Evolusi. Iya, rumah gua ternyata kegedean, Pe, untuk 16 menit, Pe. Gak bisa, Pe. Mau gua kecilin dulu, sabar. Astaga, Ajre. Waktunya udah dikit, build-nya gede-gede. Anjir. Ya, rada maaf gitu. Tinggal berapa menit lagi sih, Pe? Masih ada 5 menit kosan. Oh, oke. Okay. 5 menit lagi, guys. Masih bisa, guys. Kita kebut, guys. Jre, udah ngulti berapa lama sih, Jre? Udah 7 tahun lebih, Bang. Gila, 7 tahun anjir nge-build. Father. 2012, 2001. 9 tahun, Pe. Gila, coy, hidup 9 tahun buat nge-build di Minecraft, anjir. Kapan lagi lo ketemu orang kayak gue, anjir? No lab. 9 tahun anjir di Minecraft. Gue takutnya lo kan kena mental gitu nanti ngeliat build gue. Waduh, kena mental katanya, anjir. Dan kaget, Re, ya. Kaget. Wah, kaget. Dre. Kenapa, cukup, Pe? Cukup, Dre, waktunya. Apa mau nambah dikit? Waduh, emang boleh ada nego gitu. Enggak tahu sih. Waktunya sih tipis-tipis sih. Ini tinggal dikit-dikit waktunya. Tinggal loh. Sisa 1 menit lagi kah? Iya, sebenarnya sih segitu, tapi ya udah gimana aja. Kenapa? Apapun yang terjadi apa-apa gimana aja. Apapun yang terjadi, everything gonna be okay. Okay, sekarang gua tinggal tambahin pohon-pohonan. Yee. Gak cocok. Pakainya spruce, guys. Nah. Oke, okay, 1 menit, Dre. 1 menit. Yo, menit. 1 menit lagi. Oke, Pe. Santai aja, Pe. Gua ada tinggal detailing luar ya dong, Pe. 50 detik. Ya, Bang. Ampun, Bang. Sabar, Bang. Oke, 40 detik. 40 detik kah? Ya, 40 detik. Anjay, anjir bikin pohon, anjir. Yoi, pakainya sapling, cok. Pohon gembel. Sabar, 30 detik. 30, 25 detik, Ajre. Tamat? Oh, enggak salah. 25 detik. Orang. 5. Bikin orang tuh panik aja sih, Pepe, ya. Padahal emang gak dihitung aja, cuma tebak-tebak angka, Cuk. Lah, jadi berapa detik yang benar, Cuk? Sabar, 30 detik. 30. 15. 15. Apapun yang terjadilah ya, Jre, ya. Ya, apapun yang terjadilah, Pe. Dia udah berjuang, Jre. Oke. 10. 9. 9, sabar, Jre. 8. Lo katanya 8 and 7.
N5, N4, empat. N3, N2, N... Let's go! Let's go! Let's go! Sudah lewat ini, Pei. Ini, Pei. Pohon gua gak mau numbuh, Pei. Ini, Pei. Kenapa? Kenapa kamu numbuh, Andre? Mana kamu, Andre? Sabar, Andre. Ini, Cok. Ini gak mau numbuh, Cok. Sabar, Cok. Gua tumbuhin dulu, Cok. Ini kan secara tekniknya gua udah taro, Cok. Cuman belum tumbuh aja, nah, dah. Sini, Dre. Kita ke atas aja, Dre. Kita ke atas dulu, Dre. Mana? Kita atas sini, atas sini, atas sini, atas sini, atas sini. Atas itu. Mana, mana? Mana sih? Sini, sini. Oh, iya, iya. Oke, oke. Nah, gua clear inventory. Ya, ya. Aman kan semua, tinggal aman. penilaian ya. Mau siapa dulu nih? Ke lu dulu lah, lu dulu. Ke gua dulu, yakin? Yeah. Nggak kena mental. Enggak, nanti lu lihat. Ya udah, lu lihat nih, nih punya gua nih. Lihat ya. Boom. Oh anjir, gila. Lu lihat enggak tuh? Dre, jelaskan Dre, what the heck is that Dre, what the heck? Jadi ini, ya ini tadi pintunya error, jadi ya harus rada dilangin. Soalnya lu tau sendiri guys, ini pintu di sini tuh rada dajal guys. Harus dibuka atas bawah anjir, gila Jre anjir. Iya gila, makanya. Tapi kosong Jre, belum ada interior Jre. Iya belum ada, makanya ini kan rumah untuk jual cuy. Terus apalagi Jre, apalagi yang mau dijelasin Jre, sabar Jre. Udah sini, jadi ini tupe. Lu tau kan kalau misalkan rumah-rumah kayak di tengah-tengah forest gitu. Oke ya. Nah ini rumah-rumahnya kayak vibe-vibe-nya lu dapetnya gitu gak sih? Iya kayak... anjir, ada ininya ya, ada kolamnya juga Jre. Ada kolamnya, kayak kolam ikan. Jadi ini kayak di puncak-puncak gitu loh Pei rumahnya. Cucil abis anjir, what the heck. Gimana Pei, gimana Pei, kena mental belum? Nah, lumayan lah, tapi aku bisa membanggakan diriku juga ya. Ya coba-coba, gue lihat ya, gue coba ya. Jre, sini Jre, lewat sini. Lihat Dre. Kita lihat nih. Nah ini Dre. Mana? Lihat Dre. Lihat. Seorang Pepe Dre, seorang Pepe. Seorang Pepe udah buat begini. Oke. Dre, sebagai pro builder coba dilihatin dulu, dilihat. Ini dulu, jadi konsepnya Dre. Gimana nih? Ini konsepnya bawahnya jadi nih apa ini nih? Ini tuh buat kayak tempat nyantai keluarga, ada kulkas, ada kulkas, ada kabel, piring, apa tempat-tempat buat build bikin-bikin gitu Dre. Terus di sini ada kasur Dre, tempat tidur Dre. Sini Dre, mana, masuk mana? Sini Dre. Mana? Sini. Ini. Oh, di bawah sini. Ya tuh. Oh, Ini buat tidur. Tidur, tempat tidurnya bawah. Terus atas apa jadi ya? Lihat tuh atasnya tuh. Attention to detail Dre. Attention to detail anjay. Oke, naik ke atas Dre, ini naik. Taman Dre, lihat Dre. Anjay, Pepe co, Pepe. Gila. Kaget. Ini untuk Pepe udah keren banget rumahnya ya. Udah oke banget kan. Oke banget kan. Udah oke banget lah untuk Pepe rumahnya. Cuman ini Pepe, tangganya harus rada parkour city Pepe. Oh iya, rada parkour city. Emang rada susah tadi nge-build nih Dre. Tapi ya udahlah, kan gue kan cupu kan Dre. Mau dinilai berapa Dre kira-kira dari ini kalau untuk lu udah ini Pei, udah 8 Pei. 8 lah ya, gila. Untuk lu 8 lah, segini lah ya. Yo dan ntar viewers lah yang nilai selanjutnya lah ya Dre ya. Iyoi Dre. Lihat tuh punya rumah gue tuh. Sini Dre. Berdiri depan rumah gue Dre. Kenapa? Ya sabar, lihat mataku Dre. Tatap mataku Dre, oke? Okay? Tatap mata Pepe. Iya, dan sekarang lihat ke kanan, Dre. Astaga, dibantu si Rafael. Jadi, konsep rumahnya ini sebenarnya begini. Konsep rumahnya itu sebenarnya mementingkan yang namanya skylight, yaitu green garden in apa sih ini ya? Jadi green garden di dalam rumah ya. Jadi jika lihat di sini, itu langsung gardennya di atas. Ini Rafael kok diam ya? Ini aku cok, ini aku Pepe cok, ini aku Pepe cok, lihat tuh. Ini gue, gue yang pakai Pepe nih. Mas jadi selama ini Rafael buat asal. Ini ada yang mau dikasih jendela anjir. Astaga. Jadi gitu Dre. Ya ada Dre. Ya gitu ya. Sialan kau. Konsepnya rumah berskylight gitu kan. Ada skylightnya. Terus di bawahnya ada living roomnya. Cuman nih toiletnya gak ada Vel. Orang. Ya lu kira 16 menit itu bisa apa anjir. Ya makanya 16 menit bisa buat apa sih. Ini terraformnya aja gak gue jadiin sama sekali. Dre. Ya. Niat ini aja sebenarnya bisa gue benerin nih. Iya belajar nih. Tuh belajar tuh Pei.
Tepe ya. Belajar jangan tipu terus ya Dre ya. Oke guys, jadi jadi guys, kalian bisa rating ya guys, antara ini atau yang rumah gua guys, yang ini guys. Menurut kalian siapa yang modern sih? Suruhnya modern sih. Ya ini juga modern, cuy. Ini modern anjir. Orang ya, modern nih. Tahun 2001. Oke, Dre, ada sorry ya Dre ya. Iya, enggak apa-apa. Kok yang penting kalian voting aja. Kalian udah tahu lah siapa yang menang lah ya, udah tahu lah ya. Ya, jadi ya. Ya udah kok. Jadi itu aja guys, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe channel kita bertiga. See you guys next time. Bye bye. See you guys next time. Bye bye. Sialan lu berdua.